Masih Datuk Dr. Sri Pengerusi untuk memberi saya ruang untuk membahas B13 pada hari ini. Saya mulakan dengan butiran 010200 berkenaan dengan khidmat pengurusan. Saya amat terkejut, ini adalah salah satu kementerian yang mempunyai penurunan hampir 60% daripada 52 juta ringgit turun sehingga 20 juta ringgit. Ini berkenaan dengan dana yang diperuntukkan untuk perkhidmatan dan bekalan. Saya meminta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri bagaimana 52 juta itu telah dibelanjakan untuk tahun 2016 dan bagaimana pula untuk menampung kekurangan ini untuk tahun 2017. Yang kedua adalah berkenaan dengan 030100 butiran mengenai politik dan keselamatan pelbagai dan perlucutan senjata dibaca sekali dengan 030300. Saya ingin membawa penerangan tentang kedaulatan di kawasan Laut Cina Selatan di Asia Tenggara. Kita tidak dapat menafikan beberapa pertikaian yang sedang berlaku di antara China, Brunei, Filipina, Vietnam dan negara kita Malaysia. Saya yang berhormat Timbalan Menteri, saya hargai semua hubungan diplomatik, percubaan-percubaan diplomatik, kesabaran yang ada dan sebagainya. Itu tiada persoalan. Tetapi persoalan adalah komitmen kerajaan supaya kawasan-kawasan yang dikhususkan ini tidak diambil oleh negara-negara lain. Saya bagi sebagai contoh, pada 8 Jun 2015 berlaku di Peting Patinggi Ali yang juga dikenali sebagai Luconia Shores. Saya pernah bangkitkan tentang benda ini sebelum ini juga. Di mana pada 8 Jun 2015 tarikh tersebut, kapal pengawal pantai China telah menurunkan sau di kawasan tersebut dan ini mengundang bantahan daripada pihak Malaysia. Dan pada 15 Ogos 2015, Menteri dalam Jabatan Perdana Menteri meneruskan bantahan terhadap China mendakwa bahawa tidak menerima apa-apa tuntutan rasmi daripada China terhadap pulau ini dan kapal-kapal China telah pun mencerobohi kawasan kita selama 2 tahun. Ini dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri dalam Jabatan Perdana Menteri sendiri. Dan beliau kata mereka akan mengambil tindakan diplomatik. So apakah setelah hampir setahun ini, sebab ini berlaku pada 15 Ogos 2015, dah hampir setahun ini, apakah tindakan yang kita telah ambil? Apakah komitmen kerajaan bahawa pulau ini akan milik kita ataupun kita sedang mencuba untuk menjadikan milik kita? Apakah komitmen kerajaan dalam situasi tersebut? Pada waktu yang sama, saya juga mengambil ruang ini untuk Yang Berhormat Timbalan Menteri menerangkan juga bagaimana kita cuba nak selamatkan kepulauan seperti Kepulauan Spratly, Kepulauan Paracel dan juga beberapa bahagian sempadan maritim di Teluk Tonkin. Sebab ini semua adalah perebutan dan Yang Berhormat Timbalan Menteri, kawasan ini agak penting bukan saja sebagai laluan strategik perkapalan, ada juga kewujudan petroleum, gas asli, kawasan perikanan. So ada dari sudut ekonomi yang menjadi perebutan di antara beberapa negara ini. Jadi saya perlukan dua bahagian ini. Satu, tadi saya telah terangkan tentang Peting Patinggi Ali yang selalunya saya fokus kepada soalan ini, dan kepulauan, dua pulau tadi, macam mana kerajaan sedang secara diplomatik maupun cara lain cuba untuk menguasai kawasan-kawasan ini. Yang ketiga, berkenaan dengan butiran 030200 Hak Asasi Manusia, Sosial, Kebudayaan dan Jenayah Rentas Sempadan. Ini saya nak secara ringkas Yang Berhormat Menteri, dua bahagian. Satu adalah tentang
penyeludupan manusia yang telah dibawa oleh beberapa ahli parlimen yang lain. Betapakah seriusnya ataupun di tahap manakah penyeludupan manusia sedang berlaku di negara kita? Ada berapa kes dan bagaimana kerajaan sedang mengatasi isu ini? Yang kedua yang tidak disentuh adalah penyeludupan organ. Penyeludupan organ sedang berlaku. Beberapa negara-negara luar, kes-kes begini terlalu dipandang secara serius. Tetapi di negara kita, jarang kita dengar isu begini. Kalau kita jarang dengar kerana tak ada isu, tak apa. Tetapi kalau memang ada isu dan tidak diberitahu, saya rasa Yang Berhormat Timbalan Menteri ada komitmen untuk jelaskan dalam Dewan Yang Mulia ini. Pada waktu yang sama, Yang Berhormat Menteri, balik kepada 030100 tadi, saya nampak emolument pun telah berkurang. Adakah ini kerana ada sesiapa dipecat atau akan dibuang kerja, atau bagaimana Yang Berhormat Menteri, Timbalan Menteri perlu jelaskan, sebab ada puluhan ribu dikategorikan dari sudut emolumen dikurangkan. Saya teruskan dengan butiran 040100, Sekretariat Kebangsaan Asian Malaysia. Ini berkenaan 6.5 juta untuk bahagian pemberian dan kenaan bayaran tetap. 40000, 6.5 juta telah dibelanjakan untuk tahun 2016, tetapi untuk tahun ini kosong. Tak ada apa-apa bayaran diberikan. Saya perlu penjelasan bagaimana 6.5 juta telah digunakan untuk 2016 berbanding tahun ini tak ada apa-apa kesinambungan maupun tidak ada apa-apa pemberian langsung. Bagaimana belanja ini dilakukan dan mengapa tak ada kesinambungan? Saya secara jujur, saya tak faham macam mana duit ini ada tetapi tidak disenambungkan, sebab ini kena mengenai dengan Sekretariat Kebangsaan Asian Malaysia. Sepatutnya ada kesinambungan, sebab ini hubungan diplomatik. Kita bukan buat sukma ataupun satu show game. This is something to do with the diplomatic relationship. So saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Yang terakhir sekali, Yang Berhormat Timbalan Menteri, ini adalah kena mengenai dengan sumbangan tahunan pertubuhan antarabangsa 130600. Ini adalah satu program khusus yang baru, 39 juta diberikan untuk bahagian yang ini. Saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri bagaimana dan untuk apa sumbangan ini akan dilakukan. Itu saja yang bahagia, Datuk Dr. Pengerusi. Terima kasih. Yang Berhormat